Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar yang nak SPM tahun ni, especially pelajar-pelajar dalam aliran sains student. Okay, sebelum ni kalau cikgu ada kongsikan, cikgu kata siapa yang nak tahu macam mana cara at least yang tak pernah capai ataupun tak pernah dapat A dalam dia punya exam untuk subjek kimia, macam mana cara untuk kita nak dapat at least A minus dalam SPM 2019. So cikgu akan kongsikan ada dua cara yang mana kamu boleh pilih, kamu sesuai dengan cara yang macam mana. Okay, bagi yang menonton video cikgu, minta tolong komen dekat bawah sebelum cikgu punya sesi sharing. So kamu share dulu dekat bawah dengan komen saya nak A minus at least. Tapi bagi sesiapa yang dah achieve A minus ataupun A, of course cikgu doakan dan cikgu expect untuk kamu dapat more than that dalam SPM, insyaAllah A plus. Okay, so cikgu teruskan . Macam kita tahu dalam kimia ada 3 paper yang kamu kena jawab, alright? Yang pertama, kalau cikgu boleh pilih dekat sini, cikgu boleh tulis adalah paper 1, objective, yang mempunyai 50 soalan. Paper 2, kita ada 3 section, iaitu section A, section B dan section C. Okay, section A ni adalah structures. Dekat sini ada 6 soalan, yang mana kamu kena jawab semua 6 soalan, tak boleh pilih tak jawab. Okay, kat sini contribute lebih kurang 60 markah. Okay, sekejap lagi cikgu tulis 60 markah. Sementara section B dan section C ni adalah soalan AC yang contribute kepada 20 markah kat sini, 20 markah dekat sini. Okay, so antara section B dan section C diberi 2 soalan. Dekat section B, kamu pilih 1. Sama juga dengan section C. Okay, yang ketiga paper 1, paper 2 dan yang ketiga untuk kimia kita ada paper 3. Paper 3 ni adalah soalan yang berkaitan dengan eksperimen. Dan sesiapa yang belum menonton cikgu punya video yang cikgu sharing berkenaan macam mana nak jawab paper 3, okay, boleh tengok dekat kita punya YouTube PTTI, just search PTTI paper 3 kimia. Nanti akan keluar cikgu sharing berkenaan macam mana nak achieve markah dalam paper 3. Okay, so macam cikgu cakap tadi, cikgu punya research, cikgu dapati 56%, okay, pelajar sebenarnya masih berada di tahap markah dia macam atas pagar. Ini based on midterm Atas pagar tu mungkin dia hanya dapat 40, 41, 42 macam tu. So ramai yang masih berada dekat paras atas pagar tu, sedangkan SPM just lagi tinggal 3 bulan. So kita just ada Ogos, September dengan Oktober lah. Okay, so hari ni cikgu nak kongsikan ada 2 cara Cara yang pertama, cikgu tulis option 1. Option 1. Okay, dekat sini adalah option 2. Alright, paper 1, paper 2, section A, B, C. Paper 1 ni objektif 50 soalan. So kita ada paper 3. Okay, option 1 ni dia macam ni. Cikgu fokuskan, kita fokuskan dekat 6 soalan, soalan structure. So kalau kita ada 6 soalan, semuanya adalah 60 markah. Andai kata setiap satu soalan kita hilang 1 markah, berapa markah yang kita hilang untuk 6 soalan? Satu soalan hilang 1 markah. So kalau ada 6 soalan, maksudnya kita hilang 6 markah. So cikgu ambil 60 tolak dengan 6. So katakanlah dekat sini kita punya target adalah 54 per 60. Okay, maksudnya strong dekat sini. Okay, ibarat dia section B, section C kosong. Kosong ni, okay, nak cerita sikit. Kosong ni bukan yang macam selalu, yang macam tulis banyak-banyak 2 muka surat lepas tu dapat kosong, bukan. Kosong ni kita tak payah jawab. Tak payah jawab B, tak payah jawab C. Just fokuskan dekat section A. Okay, tapi kena dapat 54 lah. Macam mana nak dapat 54? Kejap lagi cikgu kongsikan, don't worry. Okay, so untuk paper 1, katakanlah dalam 50 soalan tu kita boleh dapat 43 per 50. Okay,
Nak dapat 43 per 50, tak perlu buat 50 soalan setiap hari. Confirm tak buat. Sebab tu cakap tak perlu. So macam mana nak buat? Setiap hari konsistenkan buat 10 soalan. Okay. Jadi target kita setiap hari kita nak dapat at least 8 per 10 ataupun 9 per 10. Jadi kalau kita dapat 9 per 10, kalau kita buat 5 kali, 9 darab 5 dah dapat 45 per 50. Faham cik cakap apa? Okay, macam mana nak dapat 8 dengan 9? Kejap lagi cik kongsikan cik. Kita just nak cerita pasal possibility dan juga numbers dan apa benda yang kita nak achieve. Sebab cikgu sangat percaya whatever benda yang kita nak dapat, kita mesti jelas. Kalau kamu sendiri macam, oh nak dapat, bagus dah. Saya nak dapat straight A, bagus dah. Tapi macam mana nak dapat, kita mesti jelas dengan numbers yang kita nak dapat tu supaya kita boleh fokus dan kita boleh aim. Alright? So, dekat sini, paper 1 43 per 50. Paper 3, katakanlah cikgu ambil 43 per 50 juga. Tak susah pun nak score paper 3 sebab paper 3 dia based on technique. Sebab tu cikgu pesan bagi sesiapa yang belum menonton cikgu punya video berkenaan dengan teknik untuk paper 3, okay, boleh pergi kat YouTube, try search PTTI Kimia Kertas 3. Nanti akan ada video keluar, satu video. Okay, kat sini ini dia based on teknik dan adalah sikit yang kita kena tahu berkenaan dengan pemerhatian, cara menulis ayat yang betul. Okay, so daripada sini, kalau kita totalkan markah kita, okay, 43 campur 54 campur 43, kita akan dapat dekat sini adalah 140 per 200, which is 140 bagi 2 untuk nak dapatkan 100%. So dekat sini kita akan dapat 70%. So 70% adalah A minus. Okay, so kalau kamu tengok cikgu fokuskan kepada paper 2 tau kat sini. Berapa ramai dalam kalangan kita yang paper 2 ni kita jawab semua. Tapi jawab semua pun kita belum tentu lagi dapat 54 per 60. Poin cikgu kat sini adalah, ini cikgu kata kalau tak jawab tau. Tapi sekarang ni untuk first step, kita fokus untuk tidak jawab. Tapi kalau nak jawab, of course markah kita akan jadi lebih dari sini lah. Kejap lagi ada pula orang kecam, apa aja tak jawab. Tapi bagi cikgu kalau nak jawab semua, kita tak fokus yang mana satu, macam mana kita nak achieve. Okay, sebab tu sekarang ni, kalau siapa yang rasa option satu tu dia nak pilih, jadi dia nampak apakah benda yang dia kena fokus. Yang pertama kat sini. Sebab dekat sini, soalan, 6 soalan tu, bentuk-bentuk soalan dia tu adalah lebih pendek dan markah tu adalah antara 1 hingga 3 markah. Dia tak panjang sangat. Macam kat sini, esay. Kejap lagi cikgu share. Cikgu share apakah topik. Cikgu ambil contoh Ini adalah buku contoh, buku nota cikgu yang mana cikgu buat analisis soalan untuk paper 2 section A daripada 2008 sehingga 2018. Berapa tahun kat sini? 11 tahun So berdasarkan 11 tahun ni, dia ada topik-topik yang famous selalu masuk dalam paper 2 section A. Nanti cikgu akan kongsikan dalam next video, tapi cikgu boleh bagi hint sikit. Cikgu boleh contoh redox. Redox tak famous dalam section A. So kita dah tahu, kalau kita nak fokus dekat section A, redox tu bukanlah nak kata tak perlu belajar, belajar sebab benda tu still akan ditanya dekat paper 1 dan juga paper 3. Tapi adalah part yang kita kena tekankan. Contoh dari segi warna, contoh dari segi apakah perbezaan oxidation dan juga reduction. Tapi dari segi ayat, mungkin kita tak perlu sangat fokuskan. Faham Okay. Ini baru option yang pertama. Okay, option yang kedua. Siapa yang tak suka dengan option ni, kita pergi kepada option yang kedua. Alright, option yang kedua, kita start kat sini dulu. Paper 2 dulu. So macam cikgu kata tadi, paper 2 ada 3 section, section A, section B, section C. Okay, so ini adalah bagi orang yang suka menulis, membuat karangan, orang yang detail. Okay, kita fokuskan kepada section B dan juga section C.
Ada dua soalan, pilih satu 20 markah. Katakanlah dapat full mark dekat sini. 20 per 20. Sini pun sama. 20 per 20 eh. Okay. Section A, daripada 6 soalan, jawab 2 je lah. Daripada 6 soalan tu jawab 2. Dapatlah 20 markah. So dekat sini 20, 20, 20. So maksud dia dekat sini kita tengah target lebih kurang 60 per 100. Tapi core dia adalah di bahagian AC. AC. Okay. Untuk paper 1, katakanlah kita dapat 40 per 60. Sorry, 40 per 50. 50 soalan dapat 40. Paper 3 pun sama eh. 40 soalan, 40 markah per 50 markah. So total dekat sini 40 tambah 60 tambah 40. So total dia kita akan dapat 140 per 200 yang membawa kepada 70%, which is kat sini adalah A minus. Okay. Kategori orang yang kat sini adalah macam cikgu cakap tadi, dia adalah orang yang suka tulis panjang-panjang. Contoh eh, kalau kamu belajar bab 1 dalam tajuk form 5, tajuk dia adalah kadar tindak balas, kan kita ada belajar berkenaan dengan teori pelanggaran. Teori pelanggaran tu selalunya soalan dia akan bagi beberapa set eksperimen. So soalan dia akan berbunyi, bandingkan kadar tindak balas bagi set 1 dan set 2. Explain ataupun terangkan berdasarkan teori pelanggaran. 10 markah. Ha, kalau kamu rasa kamu suka soalan tu, maksud dia kamu adalah kategori pelajar di option 2. Kalau kamu fahamlah topik tu. Lepas tu nak bagi ayat tu selalu tak dapat full mark. Asyik termiss je. Maksud dia cikgu sarankan kamu pergi kepada option 1. Jadi baki yang kita ada lebih kurang 3 bulan sebelum SPM. Kalau kita convertkan kepada hari, cikgu just roughly, cikgu pun tak kira secara detail. Okay, roughly katakanlah kita ada 100 hari ya sebelum kita punya paper. Tapi kimia lambat lagi, 27 November kan. Katakanlah kita ada 100 hari. Andai kata setiap hari yang menonton cikgu, yang SPM tahun ni, andai kata setiap hari selama 100 hari ni kita dapat buat satu soalan section A. Agak-agak possible ke tak possible lah macam ni. Okay. Nanti cikgu akan share kan dalam next video. Satu contoh cikgu ajar dulu. First cikgu ajar dulu. Lepas tu cikgu terus pergi kepada soalan section A. So kamu sendiri tengok dan nilai sendiri, kamu rasa kamu boleh jawab tak kalau naik soalan yang macam tu. Tapi cikgu dah ajar dululah. Sebab most of the time cikgu percaya ramai pelajar yang berada dekat luar sana, dia bukan tak pandai. Dia bukan tak pandai, dia bukanlah seorang pelajar yang lemah. Tapi dia just tak tahu. So bila just tak tahu, maksud dia cikgu cikgu kena bagi tahulah. Explain dulu. Okay. Tapi untuk kamu pun as a pelajar, kena tahu juga kamu nak apa. Nak dapat ke A minus? Nak dapat ke A plus? Yang dapat A minus maksud dia kena achieve to A plus eh. Cikgu sekarang tengah bercakap dengan semua pelajar yang berada dekat luar sana yang tak pernah rasa. Tak pernah rasa apakah perasaannya dapat A minus tu. Tak payah kira minus lah A. Orang tak tanya eh berapa banyak A minus. Tak tanya, orang tanya berapa A je. At least sekarang cikgu nak tunjukkan sebenarnya benda ni adalah possible. Dan in fact, untuk seminar revision trial SPM yang kita akan adakan pada bulan Ogos ni, cuti Ogos nanti, cikgu akan fokuskan kepada paper 2. Sama ada sini ataupun sini, kamu akan nampak dengan lebih clear macam mana nak dapat A minus at least. Dan kita akan supportkan material kat kamu untuk kamu on track supaya paper 1 kamu akan dapat 40 above. So bila buat soalan tu, just 10 soalan sehari, kita punya target adalah nak dapat 8 per 10. Tapi kalau first jawab tiba-tiba dapat 5, bukanlah membawa maksud dah gelap masa depan, bukan eh. So just kita tahu, oh kita di paras 5, maksudnya kita kena buat lagi. Keep repeating, buat benda yang sama. Okay,
So cikgu harap perkongsian cikgu hari ini dapat membantu. So insyaAllah dalam next session cikgu akan kongsikan. First cikgu ajar dulu, second cikgu akan tunjukkan possible ke tak possible untuk section A ni kita nak achieve at least 54. Maksud dia kalau 10 markah tu kena dapat 9/10, baru boleh dapat ni. Okay, so itu je. So any info, kalau nak tahu info lebih lanjut berkenaan dengan seminar revision trial SPM yang kita akan adakan pada 14 dan 15 Ogos, cuti raya haji, okay, just boleh komen dekat bawah ataupun boleh contact team kita dekat talian 012-808-2284 ataupun just layari www.nakskorspm.com. Alright, so thank you untuk hari ni.